Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana mengedit video di KineMaster tanpa ada watermark atau tulisan KineMasternya di atas video. Pertama-tama, download dulu aplikasinya menggunakan app Toko. Cari aplikasinya KineMaster. Ya, ini aplikasinya. Ya, kita download, jangan download terlebih dahulu, buka versinya. Ya, ini ada berbagai macam versi, kita pilih versi yang 3417931 karena ini merupakan versi yang lama. Ya, download ya, ini saya udah download, jadi tinggal diinstal aja. Ya, install. Oke, setelah selesai diinstal, kita tekan OK dulu. Kemudian keluar dari app Toko-nya. Kita buka KineMaster-nya. Nah, ini teman-teman sudah terbuka KineMaster-nya. Tunggu dulu sampai loading selesai. Oke, sudah selesai. Kita buka projectnya, ini project saya. Nah, ini teman-teman, kalau di versi ini tidak akan ada watermarknya di atas ya. Nah, di sini nggak ada. Oke, sekian tutorial kali ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.